Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Rek? Ketemu lagi sama Cak Imunet. Hari ini kita akan ngobrol mengenai sejarah UNET. Kenapa? Karena hari ini adalah bertepatan dengan Dies Natalis ke-57 Unitas Jember. Kita tahu bahwa Unitas Jember lahir tanggal 10 November 1964. Nah, hari ini kita kedatangan tiga tamu istimewa. Yang pertama saya sapa dulu Pak Imam Subagio. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Amin Pak. Yang kedua adalah Profesor Nawianto PhD, guru besar di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Selamat sore Prof. Selamat sore Mas Im. Oke. Senang boleh di sini. Kami paham Bapak sangat sibuk sekali, tapi ini kebanggaan bagi kami Bapak bisa menyempatkan diri untuk ngobrol bersama teman-teman Sobat UNET. Yang ketiga adalah yang paling cantik sendiri karena satu-satunya perempuan di sini, Mbak Ananda. Cuman saya agak lupa namanya Ananda siapa? Nama saya Ananda Putri Citra Kusuma Dewi. Memang agak sedikit panjang ya Pak. Okay. Saya maklum jika Bapak tidak. Nama panggilannya siapa? Nanda Pak. Oh Nanda, oke. Okay. Mbak Nanda ini adalah mahasiswi di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unitas Jember. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau ini mengenai sejarah Unitas Jember. Saya ke Pak Imam Subagio dulu, yep. Karena beliau ini adalah saksi, saya bilang saksi, bahkan mungkin bisa bercerita banyak terkait UNITA sebagai awal dari Unitas Jember dan nanti kemudian menjadi Unitas Jember, Pak. Nah, pada saat UNITA dan kemudian menjadi Universitas Negeri Jember dulu Pak ya, dengan pakai ejaan lama, itu bagaimana sih Pak kondisi pada saat itu UNITA-nya kemudian menjadi Universitas Jembernya itu, sepengetahuan Bapak seperti apa ini? Makasih. Saya kebetulan waktu itu masih kecil. Tahun 57 itu termasuk terbilang kecil. Yeah. Walaupun saya dilahirkan tahun 45, jadi 1945 di Bondowoso. Tahun 56 itu bapak saya mutasi pindah ke Jember, terus kemudian tahun 57 itu berdiri UNISTA tahun lalu. Saya hanya bertanya kepada bapak saya, bagaimana cara orang memperoleh gelar DRS, Dr. Abes? Sopo sing duwe, kata bapak saya. Itu Dr. Andes Muhammad Hatta. Oh, karena padahal itu kan jarang sekali orang punya gelar Dr. Andes dan sebagainya. Oh, itu sekolah leh. Sekolah, kok kudu sekolah ya? SD sekolah, SR sekolah, SMP sekolah. Kalau sekolah yang pakai Dr. Andes, karena gitu. Iya, aku tak jujuran nih. Nongkono sekolahan tapi universitas katanya. Nah, sekali waktu, karena bapak saya itu punya sepeda engkol mereknya BSA, saya diajak ke GNI, Gedung Nasional Indonesia yang ada di Jalan Trunojoyo. Iki lho sekolah itu, ini GNI, iyo makanya ono Universitas Tawang Alun. Rere. Saya baru tahu gedungnya besar, isinya mestinya besar mahasiswa. Masih sekolah itu jenenge mahasiswa gitu. Ya sudah, hampir tiap sore kalau nggak hujan ya kami keliling sana. Itu awalnya saya mengenal UNISTA. Pak, kira-kira pada saat itu siapa Pak yang menjadi mahasiswa atau apa program studi ya? Kalau sekarang kita mungkin program studi ya Pak ya? Tahun 57 itu menurut informasi setelah saya bekerja, karena saya juga terlibat bekerja di Universitas Gawi saya, sama Jember Pak. Waktu itu ya. Tahun 63 saya mulai bekerja di Universitas Brawijaya cabang Jember. Kalau boleh saya ceritakan sedikit mengenai riwayat saya. Saya pada waktu itu kesulitan membiayai diri saya untuk sekolah. Karena saya tahun 63 itu baru naik kelas 3. Tiga SMA. Yes. Kesulitan saya itu karena sekolahnya jauh. Sekolahnya jauh, saya harus nunut sepeda engkol. Saya bilang, kalau bisa saya carikan kerja. Loh,
kerja di mana gitu. Kebetulan ada di Jalan Panglima Sudirman depan DKT itu ada dokter baru, dokter namanya dokter Naryo, dokter Sunaryo yang kelak menjadi ya, pendiri FK UNED. Oh, ya? Besok kelak itu. Kelak. Bilang, itu barangkali butuh pegawai gitu, sore hari. Oh iya, apa saya kebetulan lah stafnya dokter Naryo itu namanya Pak Sudarmaji itu kenal, kebetulan sama-sama orang Jogja. Bapak saya itu pernah jadi sekolah kesehatan di Magelang, Pak. Magelang punya kenalan Pak Sudarmaji itu, tanya apa bisa bekerja di sana. Sakit minjem ngomong lebet, akhirnya masuk bekerja di situ. Kemudian saya mulai masuk di Fakultas Sospol pada waktu itu. Sudah di Fakultas Sospol. Namanya sudah Sospol belum? Masih Sospol. Oh gitu. Sudah namanya program studi ilmu sosial politik juga ya? Iya. Oke. Okay. Sospol. Sosial ilmu politik. Sosial politik gitu ya. Jadi staf biasa. Kemudian saya mulai bekerja. Sore hari jam 1 saya pulang dulu melanjutkan sekolah. Sampai selesai. Kemudian tahun berikutnya bulan Maret 64 saya diangkat sebagai PNS. Pakai ijazah SMP. Nah sejak itu saya mengikuti perkembangan Jakimber. Nah saat itu UNITA sudah menjadi univ negeri menjadi nama Universitas Brawijaya cabang Jember berdasarkan SK Menteri PTIP nomor 1 kalau nggak salah. Nah itu kemudian berikutnya tahun 64 sudah menjadi Universitas negeri ya, dengan catatan saya pernah menulis itu dalam buku sejarah itu, tulisan saya itu saya masih ingat dinegerikan berdasarkan SK PTIP nomor 13 tahun 64 ya, dinyatakan berdiri sendiri tanda petik dengan status tanda petik negeri. Itu tulisan saya itu masih ingat. Jadi betul-betul saksi sejarah berdirinya Unita Jember. Ya, enggak tahu apakah dalam buku sejarah itu masih ada seperti itu ya, tapi ingat saya yang tulis. Saya jadi bertanya-tanya, Pak. Pada saat itu siapa Pak yang menjadi mahasiswa gitu? Apakah keberadaan Unita maupun Unitas Negeri Jember masukkan masih menjadi cabang Brawijaya itu sudah banyak. Kalau sekarang kan orang berbondong-bondong. Ya. Tiap tahun Unitas Jember menerima sekitar 6.000, 7.000. Bagaimana pada saat itu dalam suasana? Dalam perjalanan sejarah, saya hanya mengenal, yang saya kenal itu mahasiswa pertama Fakultas Hukum. Waktu Universitas Jaya itu namanya Fakultas Hukum Pengetahuan Masyarakat. Oke, ya. ini sebuah informasi ya. Ternyata ya, namanya dulu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Ya. Setelah menjadi Brawijaya, setelah berdiri sendiri dengan status negeri, namanya Fakultas Hukum. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi yang meluruskan profesor sejarah kita gitu. Ingat mahasiswa pertama itu namanya Texas Sumarsono. Oke. Okay. Dan yang kedua itu yang saya ingat itu Muhammad Agus Maswan. Yang telah menjadi tenaga pengajar juga ya. Dua. Itu saya yang ingat dua orang itu ya. Tapi sambutan masyarakat banyak itu berdirinya UNITA maupun Universitas Negeri Jember itu sangat antusias atau bagaimana? Luar biasa. Karena orang kalau kuliah, ya, melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi, itu harus ke Malang atau ke Surabaya. Berdirinya itu dimaksudkan untuk menampung anak-anak lulusan SMA 1, SMA Negeri. Waktu itu masih 1, jadi belum ada SMA 1, jadi SMA Negeri Jember. SMA Negeri Jember gitu. Itu maksudnya menampungnya. Ternyata prakteknya anggota masyarakat lain banyak yang berusia di sana.
Sekarang kita ke Pak Nawi, Pak. Pak, sebagai sebuah perguruan tinggi yang menyandang nama daerahnya, tentu kita tidak bisa bicara UNED, Universitas Jember, tanpa bicara Jember, Pak. Pengalaman pribadi kami di Humas itu sering sekali ditanya orang, Jember itu di mana ya gitu, atau Jember itu seperti apa, atau bahkan Jember itu nama apa gitu ya. Nah, kira-kira secara sekilas, Pak, Jember itu seperti apa dulunya sejarahnya sebelum Belanda datang sampai kemudian Belanda hadir di Indonesia. Karena sepengetahuan saya, kita agak beda dengan tetangga-tetangga kita. Di Blambangan atau Banyuwangi sudah sangat terkenal. Banyak sejarah yang menyebutkan nama Blambangan, juga Lumajang. Bahkan konon Jember itu dari bahasa apa juga masih perdebatan. Ada yang bilang katanya jembreh ya, dari tanah yang banyak airnya. Ada yang bilang itu katanya bahasa Madura jember, artinya luas, jembar gitu. Nah, kalau menurut Pak Nawi seperti apa ini, Pak? Baik, saya kira memang masa kerajaan Blambangan, Jember memang hanya bagian dari kerajaan Blambangan. Jadi sebagai salah satu bagian wilayah. Dan ini termasuk sebagai wilayah Blambangan bagian barat. Bagian wilayah kerajaan Blambangan bagian barat. Nah, kemudian kan Blambangan mengalami penyerbuan, runtuh, kemudian pindah tempat. Salah satu pusatnya juga kemudian di Panarukan. Panarukan pusat kerajaan, ya. Nah, kemudian itu diserbu oleh antara lain Demak. Sampai Sultan Trenggono kan meninggalnya di Demak itu. Nah, kemudian alasan itu pindah kemudian pusat kekuasaan itu ke Kedawung, Puger sekarang. Jadi Puger menjadi pusat kekuasaan. Jadi mulai saat itulah saya kira Jember mulai tampil, ya. Nah, terkait dengan nama Jember memang secara sejarah itu agak sulit dilacak, ya. Sekarang kita ya percaya aja dua makna, karena wilayah Jember dihuni oleh Jawa maupun Madura, mereka memberi makna Jember itu artinya luas. Jembrek, jemes, apa, jemek, ya. Tapi juga luas. Nah, kedua etnik yang tinggal di sini memberi makna itu. Jadi enggak masalah saya kira, ya. Meskipun bukti-bukti sejarah kita susah ini. Apakah Jember asalnya dari Jembrek atau dari Jembar itu, ya masing-masing kelompok etnik punya makna yang berbeda. Tapi saya kira Jember itu mempunyai posisi penting. Buktinya apa? Itu ketika Majapahit itu juga menjadi tempat yang dikunjungi Raja Majapahit. Nah, kemudian juga ketika Majapahit runtuh digantikan oleh Demak dan bergeser ke Mataram, Mataram juga ingin menaklukkan Jember gitu. Salah satunya mengirim pasukan, berkali-kali dikirim untuk menguasai wilayah ini. Jadi memasukkan wilayah Jember dan juga termasuk Blambangan ke bagian kerajaan Mataram. Bahkan kemudian dari situ kita tahu orang-orang di sini itu dibawa ke Mataram sana. Ribuan orang itu diangkut, namanya dideportasi, ya. Jadi orang-orang di sini ditaklukkan, kemudian dibawa ke Mataram, dia dijadikan prajurit, dijadikan pembantu, begitu. Ya. Mengapa kemudian wilayah Jember itu sampai abad 19, 18 akhir itu kosong, ya. Penduduknya relatif kosong, sedikit penduduknya. Karena memang ini wilayah yang diperebutkan, ya. Diserbu Mataram, diserbu dari Bali, dan semacamnya, sehingga kemudian penduduknya dibawa, ya, ditaklukkan, dibawa ke Mataram. Kemudian sampai wilayah ini termasuk daerah yang paling jarang penduduk, meskipun usianya sudah lama, sudah ada zaman Majapahit, tetapi kan penduduknya beda dengan tempat lain. Tempat lain di Jawa itu abad 19 sudah banyak penduduknya, tapi Jember kosong, masih kosong. Sehingga kemudian itulah alasan-alasan mengapa Jember kemudian ketika itu tidak ada arti ekonominya bagi Mataram, kemudian diserahkan saja ke Belanda ketika Belanda membantu Mataram untuk mengalahkan Trunojoyo gitu, ya. Wilayah ini diberikan kepada Belanda. Tapi Belanda juga tidak tertarik karena wilayahnya sepi, belum ada hal yang bisa digunakan. Penduduknya juga jarang, mau nanam apa juga tidak ada. Baru abad pertengahan 1830, ya, setelah 1800, 1830 itu Jember mulai tampil begitu, ya. Belanda menanam kopi, kemudian juga menanam padi untuk digunakan oleh pemerintah kolonial. Tapi utamanya adalah padi, ya. Sebelumnya tanam paksa, itu Jember ditanami kopi dan padi, ya. Oke, Pak.
Jadi semenjak dulu memang Jember ini sebuah melting pot, Pak ya. Kalau sekarang bahasa ininya Pandalungan. Mm-hmm. Pendalungan atau Pandalungan, Pak? Pandalungan. Ya? Pendalungan. Ya, Pandalungan. Pandalungan, ya. Pak. Ya, oke. Nah, saya membayangkan tahun 57, tahun 60-an itu kan Indonesia baru seumur jagung merdeka, Pak ya. Ya. Dan kalau kita bicara perguruan tinggi tertua yang didirikan oleh pemerintah Indonesia itu kan UGM 49. Delapan sembilan tahun kemudian ada sebuah perguruan tinggi di Jember yang tadi entah berantah tadi. Saya membayangkan kalau ada orang yang mendirikan perguruan tinggi di Jember, tapi toh juga tidak ada yang mau jadi mahasiswa, kan gagal juga, Pak. Nah, sebetulnya setelah Bapak sampaikan tadi tahun 1930, kemudian sudah ada mulai perguruan dan sebagainya, berarti posisi Jember bagaimana, Pak, di masa-masa awal Indonesia ini merdeka, sehingga kemudian ada orang yang berani mendirikan sebuah perguruan tinggi di Jember ini, Pak? Baik, saya ceritanya sejak pembukaan perkebunan ya. Jadi ketika Belanda mengembangkan tanah paksa, penduduk diwajibkan menanam tebu, kopi, tembakau, pusatnya masih di distrik utara Besuki, jadi kayak Panarukan, Situbondo, Besuki, Olean, semacam itu. Nah, Bondowoso dan Jember itu masih sepi. Nah, maka penanaman paksa pada masa itu fokusnya di distrik utara, karena apa? Ada sawah, kan yang diupayakan tebu, dan ada penduduk. Pedalaman jarang penduduk, maka yang dibudidayakan kopi. Kopi itu kan relatif kebutuhan tenaga kerja sedikit. Baru kemudian 1870 itu kan ada politik kolonial liberal. Belanda membuka pintu untuk investasi perusahaan-perusahaan asing Eropa itu untuk menanamkan modal. Maka kemudian Jember yang kosong itu tadi mulai menarik minat. Jadi orang-orang Eropa itu datang ke sini menyewa tanah dari pemerintah Belanda, karena ini wilayah Belanda ya, dan mengusahakan lahan itu untuk ditanami perkebunan. Nah, sejak itulah kemudian mulai ditanami tembakau dan juga kopi sudah ada, juga kemudian abad 20 itu karet ya. Nah, dari situ kemudian banyak orang datang kan, munculnya perkebunan, menarik orang Madura ke sini, menarik orang Jawa ke sini. Nah, kemudian Jember itu penduduknya menjadi semakin besar. Bahkan kemudian mengapa Jember yang semula wilayah bagian dari Bondowoso, distrik ya, Regenskap itu di bawahnya ada distrik namanya. Jember itu hanya distrik dari Regenskap Kabupaten Bondowoso. Tapi kemudian ketika perkebunan berkembang, penduduk banyak, itu Jember ditetapkan sebagai kabupaten sendiri. Bahkan kemudian penduduknya jauh lebih besar ketimbang Bondowoso. Nah, itulah mengapa kemudian seiring dengan perkembangan perkebunan itu penduduknya semakin banyak. Ya, begitu. Dan saya kira kemudian juga kebutuhan-kebutuhan fasilitas pendidikan itu juga ada ya, ada. Dan wilayah yang sudah padat dan kemudian masuk ke kemerdekaan, tetapi secara pendidikan saya kira Jember termasuk terbelakang ya, karena pusat-pusat pendidikan kolonial itu kan ada di Bandung ya, ITB, Technische Hochschule ya, Surabaya, Sekolah Kedokteran Pribumi, itu menjadi Jakarta. Nah, itu sampai kemudian setelah kemerdekaan ya, di pusat-pusat ibu kota itu yang muncul universitas ya, di Bandung Pak Karno kan lulusan Bandung, terus juga di Surabaya ada juga, dan juga di Jakarta. Jember belum. Jadi kalaupun ada orang Jember sekolah ya harus merantau ke ibu kota tadi. Tapi pada masa kemerdekaan kan kemudian aspirasi pengen punya pendidikan kan juga merata ya, mengapa hanya kota-kota besar saja. Maka saya kira inisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi di Jember itu menjawab kebutuhan. Penduduknya banyak, tapi anak-anaknya harus merantau untuk sekolah. Itu kan kemudian seperti yang ceritakan Pak Abad, muncullah keinginan untuk mendirikan universitas sendiri di wilayah ini. Begitu. Nah, ini saya menarik sekali bicara tentang sejarah. Ternyata banyak hal yang baru saya tahu, termasuk ketika katanya tadi disampaikan oleh Pak Nawi, bahwa Jember sempat kosong ya, bahkan juga penduduknya dibawa ke Mataram dan sebagainya. Nah, Mbak Ananda ini, saya pindah ke Mbak Ananda. Ini kenapa tertarik masuk ke FKIP sejarah ini? Karena biasanya anak-anak muda sekarang mungkin tidak bukan tidak tertarik, tapi bisa jadi sejarah bukan pada pilihan yang pertama gitu. Bagaimana ceritanya Mbak Ananda kemudian tertarik? Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh cerita sedikit tentang riwayat hidup saya,
Dari kecil saya itu dibesarkan oleh kakek nenek saya kan, karena ayah dan ibu saya tuh bekerja seperti itu. Nah, kebetulan kakek saya ini seorang veteran perang Dwi Kora. Jadi beliau sering sekali bercerita tentang kisahnya ketika perang di Sarawak, Malaysia. Lalu kebetulan beliau juga termasuk pemberantas gerakan 30 SPKI di Surabaya, seperti itu. Jadi beliau sering mengemas cerita-cerita tersebut menjadi cerita pengantar tidur saya, seperti itu. Jadi minat saya terhadap sejarah itu sudah ada sejak saya kecil gitu. Seperti itu, Pak. Lantas kemudian pilihnya? Nah, seiring saya bertambah usia, dari kecil kan saya sudah minat di sejarah karena kakek saya kan. Terus seiring saya bertambahnya usia, saya juga punya minat di bidang edukasi, di pendidikan, seperti itu. Nah, dari situ saya memilih pendidikan sejarah untuk pendidikan saya, dan sekarang insya Allah ke depan saya punya cita-cita untuk menjadi guru sejarah, karena menurut saya sejarah itu harus diingat, apa, generasi muda itu harus tahu tentang sejarah Indonesia, seperti itu hal yang sangat penting. Kalau kata sejarah itu disebutkan, itu apa yang terlintas di benak Anda gitu? Apakah sesuatu yang kuno atau vintage mungkin? Ya pasti kalau orang-orang ditanya apa sih yang terlintas kalau kata sejarah disebutkan, pasti masa lalu, seperti itu. Ya memang benar ya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Cuman kalau menurut saya pribadi, sejarah itu terus berkembang, Pak. Jadi akan ada terukir sejarah-sejarah baru, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu, akan sejarah itu akan berkembang terus ke depan. Jadi bukan hanya tentang masa lalu gitu. Menurut saya kalau orang dengar kata sejarah, oh sejarah itu mempelajari masa lalu aja. Enggak, padahal karena kan setiap ada peristiwa-peristiwa itu akan menjadi sejarah baru seperti itu. Oke, ini ada sebuah tagline yang menarik dari sebuah website sejarah, yaitu sejarah selalu aktual. Iya, terus saya. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Bagio ini, Pak. Nah, ada tiga orang perintis yang kita kenal sebagai triumvirat. Dr. R. Ahmad, R. T.H. Sungedi, dan R. Surahmat. Nah, sebetulnya mereka ini siapa, Pak? Apakah masih punya gambaran atau ingatan, atau mungkin cerita-cerita waktu itu, Pak? Karena kan pada saat itu dokter itu kan apa ya, oposisi yang sangat terhormat ya di masyarakat kita. Apa, Pak, ingatan Bapak tentang mereka bertiga ini? Saya pada waktu pengangkatan sebagai PNS, saya ditempatkan di Fakultas Sospol. Di Fakultas Sospol, kemudian saya ditempatkan di bagian pengajaran. Nah, salah satu tugas saya adalah menghubungi para dosen-dosen di sana. Ternyata Dr. Rahmat itu adalah juga dosen di Fakultas Sospol. Nah, sepanjang perjalanan itu saya baru tahu ternyata Dr. Rahmat itu adalah seorang swasta. Dokter praktek swasta. Iya, dokter praktek, ya. Nah, itulah sebabnya maka putranya juga dokter itu. Yang namanya Iwan. Kemudian itu seorang swasta. Dia sangat antusias sekali untuk mendirikan Fakultas Kedokteran sebenarnya. Maksud aku dokter, anakku gak jadi dokter, harus sekolah ke Jakarta begitu. Nah, tapi dalam perjalanan sejarah kemudian ternyata ketemu dengan tokoh masyarakat setempat namanya M. Surahman. Beliau adalah pamung projo di Kabupaten Jember. Terus ketemu juga tokoh pendidikan namanya Pak RTH Sungedi. Beliau adalah kepala SMP Katolik Putra yang ada di Jalan Diponegoro waktu itu, sekarang jalan Gajah Mada. Iya. Mereka berunding. Pada saat itu berunding bagaimana caranya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Sekarang barangkali yang perlu Pak Nawi, Bapak Nawi ahli sejarah, menurut sementara orang, ketiga orang itu, triumvirat itu adalah penggagas. Kemudian
perintisnya orang-orang lain, masyarakat lain. Nah ini barangkali perlu diharu. Padahal sejarah yang ada di buku-buku sejarah yang ada di Universitas Jember itu perintis adalah triumvirat gitu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa triumvirat adalah penggagas. Ya, terus kemudian perintisnya adalah sejumlah orang gitu, termasuk Pak Jarwo itu. Yang saya sendiri nggak paham itu, tentang si perintis ya perintis, tanpa perintis nggak akan berdiri begitu. Ini barangkali kalau untuk pendidikan sejarah barangkali perlu diluruskan kembali. Si sebenarnya piye gitu, masyarakat perlu tahu. Ini menarik ya, ternyata di belakang triumvirat tadi ada banyak ya Pak ya. Iya. Berarti ini ada gotong royong ini. Iya, betul. Nah, kalau gotong yang sepengetahuan Pak Bagio, kira-kira siapa Pak selain kalau Pak Sujarwo jelas. Iya. Sehingga kemudian kita membuat gedung yang diberi nama Gedung R. Sujarwo. Iya. Yang lain-lain kira-kira siapa Pak? Saya enggak tahu persis nama-nama orangnya, enggak tahu persis nama. Tapi ternyata di Jember pengusaha-pengusaha itu direkrut oleh triumvirat itu untuk mendirikan yayasan. Untuk membantu. Termasuk 18 mahasiswa pertama angkatan pertama Fakultas Kedokteran itu. Fakultas Hukum Pengetahuan Masyarakat itu mereka itu tidak menganggap mereka itu adalah aku perintis gitu loh. Yang triumvirat itu penggagas itu. Itu yang saya sampai sekarang saya masih perlu perlu kejelasan. Menurut sejarah ini apa artinya perintis, apa artinya penggagas gitu. Tapi yang jelas bahwa tanpa ketiga orang itu tidak akan berdiri. Cuman barangkali apa artinya sebuah nama gitu. Pak tadi disebut juga dengan dukungan Pak ya dari Bupati waktu itu Pak R. Sujarwo. Ya. Dukungan apa Pak yang diberikan oleh Pak Sujarwo? Luar biasa. Jadi Pak Jarwo itu juga punya mimpi. Sepanjang ingatan saya, Pak Jarwo adalah Bupati Bondowoso. Sepanjang ingatan saya. Kemudian dipindah ke Jember. Kemudian di Jember, beliau oleh triumvirat itu diminta menjadi ketua Yayasan UNITA namanya. Yayasan UNITA itu searah, ya, paralel dengan keinginan Pak Jarwo untuk meningkatkan pendidikan, ya. Oleh karena itu Pak Jarwo juga sebagai bupati mendirikan juga yayasan JKP, Yayasan Pendidikan YPKD, Yayasan Pendidikan Kabupaten Jember, ya. Iya. Itulah sebabnya maka khusus untuk pendidikan saya tahu persis ketika peresmian Semea Negeri di Jember. Di Cantikan itu, iya. Saya tahu itu peresmiannya saya masih kecil ya, saya ikut itu. Terus kemudian mendirikan asrama putri. Di mana itu? Pak? Di Jalan Mamat Seruji. Oke. Asrama sebelum putri. Patrang itu ya, di sebelum Patrang, sebelum jembatan Sarjarwo. Oh, Pagah. Iya, di Pagah. Pagah. Kemudian khusus untuk pendidikan tinggi katanya membuka lahan baru. Yang pada saat itu namanya Tegal Hoto. Yang sekarang menjadi kampus sejujurnya, kita. Iya, menjadi kampus kita lewatnya jalan jembatan Sujarwo. Kalau dulu menyeberang itu, rumah saya di Patang dulu. Kalau saya kepingin dolan ke sana, main sepak bola, harus nyeberang kali. Tapi kalau mau ke sana harus lewat Gada Kembar. Gada Kembar, jauh sekali. Oleh karena itu sangat representatif adanya jembatan Jarwo yang di sana. Konon katanya Pak Jarwo sampai kemudian diberi julukan Bupati Botol Kosong, Bupati Koran Bekas Pak. Iya. Kenapa itu Pak? Kan kesulitan mencari dana dari pemerintah, saya kira ya kesulitannya juga memberikan dana. Ya. Mendirikan, menetapkan Universitas Tawangalu menjadi negeri aja. Ada peraturan satu tahun yang sama tidak boleh mendirikan perguruan tinggi karena ketidakadaan biaya. Termasuk UNES sendiri kan pernah ditentang. Kalau tidak bisa mampu membayar sendiri, nggak usah mendirikan gitu. Nah kemudian Pak Jarwo sendiri dikenal sebagai Bupati Botol Kosong. Sejak Bondowoso itu memang beliau, sejak di Bondowoso itu ingat saya beliau sudah Bupati Botol Kosong. Kemudian ke Jember menjadi Bupati
botol kosong juga. Kemudian masih meningkat lagi mengumpulkan koran-koran bekas untuk dijual, bahkan botol-botol, bahkan kelapa, mengumpulkan kelapa, kelapa. Dikumpulkan untuk membiayai fasilitas pendidikan yang ada di Jember. Oke, jadi Universitas Jember ini sobat didirikan atas landasan gotong royong. Iya. Tidak tidak salah jika kemudian tema tema Dies kita ke-57 adalah kampus gotong royong untuk Indonesia tangguh dan tumbuh. Bukan cuma itu, pengusaha bioskop, pasar Tanjung, kemudian toko-toko itu diajak untuk memberikan kontribusi ya, kontribusi supaya waktu itu supaya betul-betul berjalan ya, betul-betul Universitas Tawangalun bisa dinegrikan gitu. Oke. Ya. Pak Nawi, ini ada tadi sudah disebut sebagai Universitas Tawangalun. Kalau saya sebagai orang yang ya tidak, Tawangalun itu identik dengan terminal gitu. Pak, sebetulnya Tawangalun itu siapa sih, Pak? Saya pertama kali kenal Tawangalun yang terminal. Tawangalun-Talun. Talun-Talun. Tawangalun. Baru belakangan saya membaca buku-buku sejarah, Tawangalun itu Raja Blambangan ya. Abad 1600-an begitu. Ya. Jadi raja pertama dari dinasti Tawangalun itu, Raja Tawangalun itu. Yang waktu itu berkuasa di Jember dan ya, Banyuwangi. Pusatnya di Bayu ya, Macan Putih. Ya. Kemudian nah, itu di Banyuwangi sekarang, Macan Putih ya. Kenapa Pak kemudian Tawangalun itu dari sekian banyak mungkin raja-raja di Banyuwangi yang paling terkenal itu mungkin apakah karena berhasil meluaskan atau memakmurkan rakyatnya? Ya, mengapa Tawangalun terkenal? Salah satunya adalah dia termasuk tokoh yang penguasa yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Itu jadi memang tokoh raja yang anti kolonial untuk zaman sekarang gitu. Jadi itu peran pentingnya dari Raja Tawangalun itu, mengapa kemudian nama itu banyak ditulis dalam buku sejarah. Tapi ya, Tawangalun ternyata sudah dikenal di Indonesia. Saya kenal ada beberapa mahasiswa yang termasuk angkatan awal yang berminat untuk masuk ke Universitas Tawangalun. Salah satu di antaranya namanya Nasrul Amin. Pak Nasrul Amin, ya, pensiunan Kabakti U Fisip, almarhum, baru 2 bulan yang lalu meninggal. Beliau itu mendaftar ke Jember karena melihat, membaca koran bahwa di Jember dibuka Universitas Tawangalun. Satu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang saya kenal, namanya Pak Unus, Fakultas Pertanian. Itu sebenarnya dia ingin masuk Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian karena beliau adalah petani ya, kerawat desa yang petani, kepengin maju menjadi petani maju sehingga harus kuliah gitu, harus mengikuti pendidikan tinggi. Dia tuh akan mendaftar ke Universitas Brawijaya. Tetapi ternyata di suatu saat dia membaca di Jember ada Fakultas Pertanian gitu. Akhirnya daftar ulangnya nggak jadi di Universitas Brawijaya, masuk ke sini. Dan yang perlu dicatat bahwa Pak Unus itu NIM-nya nomor induk mahasiswa nomor 1 Fakultas Pertanian. Saya kira itu iya loh. Jadi masih Bu Mas itu perlu mencatat kembali. Ini juga masukan ini ya. Bahwa mahasiswa nomor 1 yang masuk di ini adalah namanya Unus. Ya. Yang terakhir beliau adalah dosen Fakultas Pertanian, Insinyur Unus MS ya. Pak Nawi, saya melanjutkan lagi, Pak. Pak Dr. R. Rahmat kan sebetulnya dokter ya. R. Surahman juga seorang pamong praja waktu itu. Hanya mungkin Pak Sungeti ya yang orang pendidikan karena beliau adalah kepala sekolah waktu itu. Nah, kalau di zaman dulu ketika Budi Utomo, tokoh-tokohnya juga dokter gitu.
Nah, sementara di Jember ada Dr. Rahmat gitu. Apakah memang apa ya istilahnya kesadaran untuk membentuk atau membangun sebuah perguruan tinggi ini datang dari orang-orang seperti ini, yang dokter, yang pamong praja dan sebagainya pada saat itu, Pak, kira-kira? Baik, saya kira ini menarik ya. Kalau kita lihat sejarah pergerakan, itu memang tokoh-tokoh utamanya lah para dokter ya. Dokter Wahidin, Dokter Sutomo, Dokter Cipto Mangunkusumo dan sebagainya. Dokter, tetapi kok terlibat dalam pergerakan, ya, pergerakan politik juga kan itu pada saat itu. Jadi tampaknya mereka lah dokter, sekolah dokter, tapi kemudian tidak apa ya, tidak mendapat tempat di apa lingkaran pemerintahan, tapi kemudian mereka berada di luar, sehingga kemudian mereka juga membaca bahwa masyarakat mereka itu juga sakit, bukan karena penyakit, tapi ya, terjajah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini bukan hanya apa, bukan hanya masyarakat diobati secara medis ya, tapi juga masyarakat kita yang terjajah juga harus dibebaskan dari penyakit kolonialisme itu. Maka kemudian mereka memutuskan bahwa bangsa ini harus dibangun kesadarannya melalui pergerakan. Mengapa kemudian dokter itu juga tidak hanya ngurusi orang sakit, tapi juga bangsa yang sudah sakit, masyarakat yang sedang terjajah juga perlu dibebaskan, perlu para dokter. Maka mereka, banyak dokter itu kan juga kemudian bergerak dalam organisasi pergerakannya. Bahkan misalnya Parindra, Dr. Sutomo itu tokoh juga dengan partai pusatnya di Surabaya, juga memperjuangkan kaum buruh ya, nasib-nasib buruh itu juga diperjuangkan. Jadi mereka melihat dokter-dokter ini bahwa masyarakat kita itu sakit ya, bukan karena sakit penyakit, tapi sakit karena dijajah. Kunci untuk menyembuhkan bangsa yang sakit adalah membebaskan mereka dari penjajahan. Dan pola itu saya kira pola yang juga berlaku. Mengapa kemudian Dr. Ahmad juga melihat bahwa masyarakat kita itu dalam kondisi yang perlu terus dibebaskan dari feodalisme, dari rasa minder, rasa takut, dari situasi yang tidak menguntungkan. Maka pendidikan menjadi kunci. Ya. Ya. Itulah mengapa dokter dan juga mereka, juga Sungedi yang juga bergerak dalam bidang pendidikan, memutuskan bahwa ya kunci untuk membangun masyarakat di ujung timur Jawa ini ya melalui pendidikan universitas itu. Itu kuncinya. Ya. Jadi, sekarang saya pindah ke Pak Nanda. Kalau bagi Anda sendiri, menariknya belajar sejarah ini seperti apa sih? Menurut saya menariknya belajar sejarah ini begini. Menurut saya ya Pak, kan banyak orang yang bilang sejarah itu termasuk ilmu, hafalan, soshum gitu kan, sosial, ala gampang, cuman hafalan gitu. Padahal menurut saya itu salah besar. Sejarah itu fakta. Tidak beda jauh sama ilmu-ilmu eksak. Jadi misalkan kayak 17 Agustus itu adalah kemerdekaan Indonesia, itu kan hal yang fakta pasti gitu. Jadi nggak asal hafalan aja, ada fakta-fakta sejarahnya seperti itu. Jadi menurut saya yang menarik di situ ya, orang-orang itu sering salah persepsi gitu. Menganggapnya sejarah itu hafalan, alah gampang kayak gitu. Padahal, wah salah besar. Sejarah itu menarik sekali. Kalau bagi Anda, tertarik pada sejarah apa? Karena kalau Pak Prof. Nawi adalah guru besar sejarah lingkungan, Pak ya. Nah, yeah, pertanian termasuk di dalamnya, termasuk juga bencana ini. Yeah. Nanti kita akan perdalam lagi. Kalau Mbak Nanda sudah punya ketarikan apa? Sejarah apa yang akan Anda temui? Ini Pak, kalau saya untuk saat ini saya tertarik ke sejarah lokal sih Pak. Karena saya sangat minat sekali dengan sejarah-sejarah yang ada di Jember seperti itu. Saya sudah, contohnya saya sudah berkali-kali melakukan penelitian tentang sejarah SMP Negeri 2 Jember, itu dulunya Mulo seperti itu. Terus saya juga pernah meneliti SMA Negeri 1 yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak-bapak. Nah, seperti itu. Terus SMP 1 juga, itu saya juga udah pernah seperti itu. Jadi saya memang tertarik ke sejarah-sejarah lokal yang ada di Jember. Mungkin ke depan saya juga ingin, seperti yang tadi sudah disebutkan, kayak jembatan R. Sujarwo, iya seperti itu. Saya apa ya, punya minat besar ke sejarah lokal Jember seperti itu. Pak, tadi disebutkan ada SMP 1, SMA 1. Itu konon katanya juga berdiri karena dalam tanda kutip campur tangan Pak Dr. Ahmad, Pak. Apa betul? Saya pernah mendengar lokalnya SMA 2 itu kan, SMA negeri, SMA 1 itu kan terbatas. Saya ingat si Dr. Ahmad itu nyumbang satu kelas untuk
sekolah itu. Kemudian ada Pamong Projo yang lain menyumbang satu kelas begitu. Artinya membangun kelas baru? Iya, menyumbang satu kelas, satu kelas. Kalau sekolah yang lain saya nggak paham. Okay. Saya ingat saya SMA Negeri itu pernah disumbang itu. Hmm. Ya, gitu. Jadi ternyata tidak hanya terkait dengan UNA, tapi secara betul berarti disampaikan oleh Pak Nawi tadi bahwa beliau punya perhatian yang besar terhadap pembangunan kalau masyarakat. Kalau tidak ada tambahan kelas, mungkin siswa yang tertampung itu terbatas gitu. Ya.